saya apresiasi kepada Bapak Nas dan Bulog dengan suksesnya acara ini. Ada olahraga untuk kesehatan, kemudian ada pasar murah, ada hiburan untuk saudara-saudara kita. Ini luar biasa. Kemudian suksesnya ditandai dengan adanya penghargaan insya Allah akan diterima oleh Bapak Presiden dari FAO langsung. Itu kita mendapatkan penghargaan ketahanan pangan terbaik, salah satu terbaik di dunia. Ini luar biasa. Yang kedua, ini ada kondisi krisis pangan dunia. Ada 59 negara yang terancam kelaparan. Kemudian ada 970 juta, hampir 1 miliar saudara kita kekurangan gizi dan kelaparan di dunia. Nah, ini diprediksi akan meningkat sampai 2050. Oleh karena itu juga dampaknya di Indonesia terjadi ada El Nino dengan kekeringan. Nah, Indonesia harus mengantisipasi, memitigasi risiko kelaparan, risiko kekurangan pangan. Sekarang kita impor pangan 3,6 juta ton ini tahun. Sekarang 2,3 juta ton sudah masuk, 1,3 juta ton akan menyusul. Itu totalnya kalau tidak salah 3,6 juta. Nah, untuk memitigasi risiko ini pemerintah mengambil langkah cepat. Solusi cepat adalah pompanisasi, kemudian oplah, kemudian mekanisasi pertanian, kemudian bibit unggul. Ini langkah cepat yang kita bisa lakukan. Pupuk juga di yang dulu hanya 50% dari kebutuhan, sekarang oleh Bapak Presiden, luar biasa Presiden kita, langsung menambahkan 100%. Yaitu dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton. Sehingga Alhamdulillah kita bisa memitigasi resiko kekurangan pangan dan menekan impor. Sekarang Bappenas nih BPS menyampaikan bahwa 2 bulan ini nanti panen ke depan itu kita surplus dibanding sebelumnya itu 700 ribu ton. Nah, ini hasil kerja keras kita semua termasuk kerja keras wartawan. Sukses tidak pernah berdiri sendiri. Bukan Kementerian Pertanian saja, tetapi wartawan, media, Bappenas, Bulog itu bagian dari kesuksesan pemerintah sektor pangan. Ini adalah hasil kerja keras kita semua. Oke. Okay. Ada target untuk swasembada pangan? Swasembada usahakan dalam waktu cepat, tidak lebih dari 3 tahun. Akan swasembada kembali. Pak, kemarin kan Pak Jokowi juga menggarisbawahi soal iklim, perubahan iklim ekstrim ini katanya bisa mengaruhi ketahanan pangan, tapi yang Indonesia mencadangkan pangan. Bagaimana? Ketahanan pangan di Indonesia karena ada iklim ekstrim ini. Iya, oleh karena itu kita melakukan pompanisasi. Ini pertama dalam sejarah Indonesia kami siapkan pompa 63 ribu. Total rencana kita 75 ribu unit seluruh Indonesia. Apa tujuannya adalah memompa air-air yang tidak pernah kering pada saat musim kemarau. Sungai-sungai yang tidak pernah kering. Contoh Begawan Solo, Sungai Musi, kemudian Cimanuk, dan seterusnya. Sungai-sungai tidak pernah kering, kita langsung pompa. Yang dulunya sawah-sawah, kita pompakan air, tanam 1 kali menjadi 3 kali. Artinya naik produksi. Dan buktinya sekarang hasilnya sudah ada. Naik 700 ribu ton dengan pompanisasi. Bapak Presiden sudah mengunjungi 7 daerah. 7 daerah pompanisasi dan beliau mengatakan tolong Pak Mentan dipercepat. Karena hasilnya nyata. Saya ulangi, pompanisasi adalah biasanya tanam 1 kali menjadi 3 kali. Karena tergantung hujan. Tapi ketika kita pompakan air, itu langsung bisa menjadi tanam 3 kali. Ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat itu ada kurang lebih 500 ribu hektar. Bayangkan kalau 500 ribu hektar kita pompa dan luar Jawa 500, 1 juta kali 5 ton saja, enggak usah 10 ton. Itu 5 juta ton. Artinya apa? Bisa kita menekan impor. Tingkat efektivitas dari pompanisasi itu berapa? Sudah kelihatan efektivitasnya sekarang ini selama pompa kita jalankan meningkat dari tahun sebelumnya pada bulan 2 bulan ini itu 700 ribu ton. Jadi itu lompatannya cukup besar. Pak, untuk perusahaan Vietnam yang akan investasi di peternakan sapi itu nilainya berapa, Pak? Ini sementara akan kami undang, dia akan datang. Dia membutuhkan 100 ribu hektar lahan
pemerintah, saya katakan pemerintah siapkan dan mereka siap memproduksi susu 1,8 juta ton. Nilai investasinya berapa? Kita nanti lihat kondisinya. Di mana tuh Pak? Rencana kita mungkin di wilayah timur atau Sumatera atau Lampung. Pulau Sumatera atau pulau, karena Kalimantan iklimnya agak dingin. Itu dipersiapkan untuk programnya Pak Prabowo yang akan terbina sama Sudara? Salah satu persiapan itu. Masih mayoritas akan berasal dari hasil peternakan investasi perusahaan itu Pak? Kita, bagaimana? Jadi mayoritasnya itu bahan pangan dan susu gratisnya itu bakal berasal dari yang si investasi perusahaan itu? Enggak, dari, kita kan sudah produksi juga, produksi susu. Maaf, oke, aku uraikan ya. Makan bergizi tidak berdiri tunggal. Makan bergizi adalah hilir. Hulunya adalah ada bawang, ada cabai, ada beras, ada telur, ada ikan, ada ayam. Semua ini harapan kita adalah dipenuhi dalam negeri. Kalau ini dipenuhi dalam negeri, ini akan menggerakkan ekonomi pedesaan. Menggerakkan ekonomi desa. Bayangkan kalau berapa triliun bergerak di desa, itu bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi kita. Pak, kalau produksi kita sekarang berapa? Itu sekarang 0,9 kurang lebih 1 juta ton. Kita impor 3 juta ton. Nah, mudah-mudahan ke depan kita bisa membuat program 5 tahun. Ke depan kita buat program menekan impor kita. Oke, okay. Ini dipenuhi dalam negeri, ini akan menggerakkan ekonomi pedesaan. Menggerakkan ekonomi desa. Bayangkan kalau berapa triliun bergerak di desa, itu bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi kita. Pak, kalau produksi kita sekarang berapa? Itu sekarang 0,9 kurang lebih 1 juta ton. Kita impor 3 juta ton. Nah, mudah-mudahan ke depan kita bisa membuat program 5 tahun. Ke depan kita buat program menekan impor kita. Oke. Okay.